dengan pandemik ini. Terima kasih Prof. Madya. Dan dari perbualan tentang dan juga pandangan tentang SOP ketika berkempen ini, kita bawakan juga perkembangan dari negeri Sarawak. Laporannya bersama Rosita Ampong tentang jualan langsung dari ladang. Jadi sekiranya Rosita telah bersedia, kita saksikan laporan ini. Terima kasih rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya berada pada satu program anjuran Farma Negeri Sarawak, iaitu program jualan terus dari ladang dan juga program My Rakyat. Jadi program ini sebenarnya agak lama juga tidak dianjurkan selama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan lebih kurang dalam 2 tahun ini, disusuli juga dengan Pelan Pemulihan Negara yang mana kita perlu mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Jadi hari ini kembali lagi program jualan terus dari ladang ini dibawakan oleh Farma, dan bersama saya adalah penolong pengarah operasi Farma Negeri Sarawak, iaitu Encik Preston Peli, untuk beliau perkongsikan mengenai perkembangan terkinilah aktiviti-aktiviti Farma di Negeri Sarawak ini. Silakan Tuan. Okay, terima kasih. Setakat ini program JDTL kita telah mencatatkan jualan sebanyak 159,000 dengan melibatkan lebih daripada 7 lokasi. Untuk yang sepauh ini adalah merupakan satu lokasi ke-8 yang kita adakan program JTDL ini. Program JTDL ini merupakan satu platform kepada usahawan-usahawan terutamanya di sekitar negeri Sarawak ini untuk memasarkan produk-produk segar mereka terus daripada ladang. Dan inisiatif JDTL ini juga kita akan teruskan dari semasa ke semasa bagi membantu kita mempromosikan produk-produk daripada ladang. Tuan Preston, nak tahu jugalah sambutan daripada petani ataupun pengusaha untuk program seperti ini, jualan terus dari ladang dan juga program rakyat. Setakat inilah sepanjang tahun ini macam mana? Setakat sepanjang tahun ini, walaupun kita agak bermula perlahan pada awal tahun, tapi disebabkan beberapa sektor ekonomi kita telah buka, telah menunjukkan beberapa perkembangan yang agak baik untuk penyertaan, terutama dari segi penyertaan usahawan-usahawan dari segi penglibatan program ini. Walaupun kita masih kekal untuk mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dalam kita menjayakan program ini. Dan akhir sekali Tuan, saya nak tanya harapan Farma Negeri Sarawak apabila Sarawak nanti seluruh negara khususnya beralih ke fasa endemik, tentunya harapan begitu besar untuk aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian oleh petani-petani ini akan dapat dianjurkan dengan lebih rancak lagi di pihak Farma Negeri Sarawak, macam mana Tuan? Ya, kita akan sentiasa bekerjasama dalam menjayakan apa-apa program yang berbentuk boleh mempromosikan produk-produk tempatan, terutamanya dari segi produk seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga produk-produk industri asasan ini. Walaupun kita masih berada dekat fasa 3, tapi kita akan teruskan juga aktiviti-aktiviti ini bagi merancangkan sektor pertanian di negeri kita. Baik, terima kasih Encik Preston atas perkongsian ringkas itu tadi daripada pihak Farma mengenai program-program yang mereka anjurkan di seluruh negeri. Sebenarnya agak seronok juga saya hadir ke program ini pada kali ini sebab sudah lama tidak melihat ataupun menyaksikan sendiri bagaimana penglibatan masyarakat, pengusaha ataupun petani kita untuk memasarkan produk-produk mereka. Dan yang lebih menarik bagi saya adalah untuk saya melihat sendiri produk-produk segar seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Selepas ini saya nak tengoklah benih musangking yang ada dijual di sini. Dengan itu, sekian saja perkongsian cerita pagi dari Sarawak. Saya serahkan kembali pada rakan penyampai saya di Studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Dengan hari biasa. Baik.